Allah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Masih sedap. Alat 70 kurang lebih. Lagi. Ayo. Allah. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I'm
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qira'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'd. Kajian kita pada hari ini tentang kesulitan dalam kehidupan. Kesulitan dalam kehidupan. Jadi banyak kesulitan dalam kehidupan. Apa caranya untuk bisa keluar dari kesulitan dalam kehidupan? Itu di dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3 dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan apapun yang dia hadapi, dan akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Oh, karena itu dekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah itu tentu menurut petunjuk operasional praktek yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira. Contohlah Rasulullah, karena pada diri Rasulullah itulah terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana praktek dengan Rasulullah? Rasulullah itu sulit dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengatasi? Pertama, beliau menggembala kambing. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, "Hei umatku yang sulit hidupnya di dunia, kuasai dunia peternakan." Itu artinya, kambing itu hanyalah salah satu sampel, salah satu contoh kuasai dunia peternakan. Kenapa enggak ada modalnya? Ada anak kambing, rumput banyak di mana-mana. Nah, kasih kesulitan kuasai dunia peternakan. Begitu orang Arab Saudi saja, karena berjuta-juta orang mau berkorban ke Arab Saudi, tak cukup dia unta yang ada di Arab, dia impor unta dari Australia. Unta hidup-hidup payah didatangkan ke Arab dari Australia. Minta dipotong di Australia. Tapi yang punya yang motongnya itu orang non-Islam. Oleh orang Arab, bukan ontanya saja dibeli, dengan pabrik-pabriknya, dengan karyawannya dibeli sekalian. Kan kuasai dunia peternakan, lapangan peternakannya dibeli peternakannya. Jadi tinggal jalan aja lagi antara Australia dengan Arab. Arab itu kan banyak unta, tapi masih kurang, masih mengimpor daging unta dari Australia. Bedanya kalau di Arab itu punuknya dua untanya, kalau di Australia rata-rata satu punuknya. Yang penting peternakan dah dikuasai. Nah, contoh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu berdagang. Umur 9 tahun
berdagang mengikuti pamannya Abu Talib. Nah, seolah-olah Rasulullah mengatakan, hei umat Islam, untuk mengatasi kehidupan kalian selain menguasai pertanian, menguasai peternakan, kuasailah dunia perdagangan. Siapa yang menguasai perdagangan, dia akan kaya. Contohnya dunia ini sekarang, siapa yang menguasai dunia perdagangan? Kan Cina. Ya Cina lah yang kaya. Wah iya, oligarki Cina itu yang sembilan naga itu Cina semua itu. Nah, padahal dalam satu hadis, walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis lain, dinyatakan bahwa 9 di antara 10 rezeki dituangkan oleh Allah melalui dunia perdagangan. Tapi itu tak dipopulerkan. Kalau kita ingin mengatasi kesulitan kehidupan, seharusnya dipopulerkan. Ciri-ciri orang yang berbakat berdagang itu suka rumahnya di pinggir jalan. Kenapa? Dia akan jualan. Kita terbalik, yang pinggir jalan dijual ke Cina. Awak pergilah ke ujung-ujung kemana-mana perkebunan, enggak pula banyak menghasilkan. Ah, makanya kata Rasulullah, kuasai dunia perdagangan. Tidak ada sahabat Rasulullah yang tidak pedagang. Dengan istri-istrinya sekali pedagang. Namanya Khadijah, pedagang kaya raya. Jadi makanya ketika umat Islam Malaysia hampir melopori kekayaan banyak, namanya Darul Arqam, akhirnya oleh orang barat diserang. Tidak usah dibiarkan dia itu berkembang. Kenapa? Nanti dunia perdagangan akan mereka kuasai. Di lapangan perterbang dia berjualan, jualan kopiah, jual pakaian, segala macam. Pokoknya mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar pabrik nanti mereka punya. Itu paling tak senang itu orang non-Islam kalau menguasai perdagangan. Jadi yang membawain ke Indonesia ini Islam itu adalah pedagang. Pedagang-pedagang Arab. Masuk dia ke Jawa, masuk ke Sumatera. Sambil berdagang, itu dia berdakwah. Masuklah Islam kemana-mana tanpa perang, tanpa pemaksaan, tapi komunikasi. Orang berdagang itu adalah orang yang suka berkomunikasi. Disitulah dakwahnya masuk. Kemudian ada Syarikat Dagang Islam SDI. Nah, melalui itu pula umat Islam di Jawa menguasai perdagangan. Ada namanya SDI, Syarikat Dagang Islam. Maju bukan main, iri Belanda. Itu gubernur Belandanya begitu besar gajinya, berapa holden. Itu lebih besar gajinya pemilik pabrik dari pembuatan batik di Jawa. Lebih besar gajinya. Iri hati orang Jawa, maka dicarinya orang Cina di Cina sana yang pintar berdagang, dibawa ke Indonesia. Sehingga alat peralatan untuk batik itu harus beli ke orang Cina. Lama-kelamaan lesu, lemaslah jadinya pedagang Indonesia dalam bidang perbatikan dan hal-hal lain bidang perdagangan waktu itu maju. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kenapa banyak sekarang sarjana menganggur? Karena tak mempraktekkan hidup seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Udah S2 masih menganggur. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan seperti kata Rasulullah. Saya punya teman pemilik hotel di Pekanbaru ini, besar hotelnya. Dia berteman dengan saya. Jadi bertemannya ini selalu sikit-sikit dia komunikasi dengan saya. Sebentar-bentar saya dipanggil ke hotelnya, kadang ke rumahnya. Apa katanya? Dia pakai bahasa kampung aja. Heran dan ustaz. Ngapa itu Pak Haji? Aduh, tadi datang orang ke Hotel Amboko. Lah S2-nya dalam bidang ekonomi. Ah, minta mencari kerojo dengan awak. Padahal awak tak tamat SD kan? Yang punya hotel itu Haji tidak tamat SD. Ah, meminta dia sudah S2 bidang ekonomi. Ah, meminta kerojo dengan awak. Awak yang tak tamat SD kan? Geleng kepala saya ustaz. Lalu saya katakan, Pak Haji, ya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi itu sumbangannya bagi kekayaan dalam kehidupan dunia ini hanya 20% sumbangannya. Hanya 20%. Jadi orang tamat perguruan tinggi S2, S3 itu sumbangan untuk hidupnya sendiri hanya 20%. Ah, lalu yang 80% yang mana? Keterampilan dasar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang banyak ditinggalkan oleh umat Islam sendiri.
Jadi hanya pengakuan kita saja mengatakan contoh Rasulullah, contoh Rasulullah, ati Allah, ati Rasul. Tapi dalam kehidupan ekonomi tidak mencontoh Rasulullah karena tidak menguasai dunia peternakan, tidak menguasai dunia perdagangan. Rasulullah menguasai itu. Nah, jadi dikatakan juga apalah sulitnya kehidupan S2 masih sulit juga lagi. Iya, karena tidak memiliki keterampilan dasar. Kalau ada keterampilan dasar seperti Rasulullah, tak perlu jadi pegawai negeri lagi. Pernah Nabi Muhammad daftar jadi pegawai negeri? Enggak. Bid'ah itu. Jadi pegawai negeri. Nah, itu bergurau saja ya. Bergurau ya. Artinya Rasulullah tak mencontohkan hidup yang tidak mandiri. Maksudnya mandiri, tidak punya ketergantungan terhadap negara. Kalau perlu, dia yang mengatur negara. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi kepala negara, negara Madinah dengan konstitusinya piagam Madinah. Yang dikatakan negara itu dia punya konstitusi, undang-undang dasar. Nah, Nabi Muhammad konstitusinya piagam Madinah yang terdiri dari 54 pasal. Baik dia di situ yang Kristen, baik itu yang Yahudi maupun Islam bersama-sama membangun negara yang bernama Madinah. Sehingga dahulu nama kotanya Yasrib bertukar nama lah menjadi Madinatul Munawwarah, kota Nabi yang terang benderang. Nah, yang kedua, ada pendapat seorang penyebar Islam di Mongol, di India, di Kazakhstan, namanya Timur Leng. Orang Barat menyebutnya Tamerlan. Kalau kita menyebutnya Timur Leng. Timur Leng ini cucu dari, dia ada Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan. Cucunya itu namanya Timur Leng. Orang Mongol sudah masuk Islam karena kakek nenek moyangnya bersentuhan dengan budaya Baghdad ketika diserang oleh tentara Mongol tahun 1258. Yang menjadi khalifahnya di Baghdad waktu diserang Mongol itu, nama khalifahnya senama dengan masjid kita. Apa nama masjid kita? Muqtasim. Itu nama khalifahnya waktu itu, Al-Muqtasim, ketika diserang oleh Mongol. Nah, jadi poin itu sudah sekalian. Apa kata Timur Leng? Kata Timur Leng, kalau ada suatu negara rakyatnya itu sulit, katanya yang salah itu pertama adalah pemimpinnya. Yang kedua, karena kurangnya motivasi menguasai bidang peternakan dan pertanian. Nah, yang ketiga, tidak memperhatikan dunia perdagangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang diterapkan oleh Timur Leng. Cuma bedanya Timur Leng ini yang menguasai 2/3 dunia waktu itu. Dia menguasai Baghdad, menguasai Turki, menguasai Kazakhstan. Uni Soviet dahulu itu dikuasai oleh Timur Leng di daerah Uzbekistan. Sekarang ada patungnya naik kuda, patungnya Timur Leng itu di daerah Uzbekistan di negeri Bukhara. Orang-orang Bukhara itu disebut Bukhari, termasuk Imam Hadis lahir di sana, namanya Imam Bukhari. Nah, kata Timur Leng itu pemimpinlah dahulu. Cuma ada kurang baiknya Timur Leng ini. Kalau ada satu negara Islam, waktu itu bahagian dari provinsi di Turki, kalau ada negaranya kurang maju, itu kepala negaranya dia perangi. Termasuk pimpinan negara di Turki, waktu Bayezid namanya, pimpinan Turki, diserangnya. Kenapa? Karena rakyatnya waktu itu tidak sejahtera. Berarti pemimpinnya yang salah, dia perangi. Lalu apa kata orang luar, kata orang dari Andalusia, kata Baghdad, jangan diperangikan, dia Islam, jangan, tidak bisa. Walaupun dia Islam, tapi dia tidak mensejahterakan rakyatnya, harus aku perangi. Masya Allah, yang tidak bagusnya ini Timur Leng ini, dengan masjid-masjidnya sekali diruntuh, jelek kali katanya, masa masjid negara seperti ini katanya, diruntuhkannya masjid, dia bangun lagi, masyarakatnya, tentara-tentara Islam juga dibunuhnya juga karena kalian tidak bertanggung jawab terhadap rakyat kalian, dibunuhnya juga. Nah, cuma ada lagi yang kurang bagusnya dari Timur Leng ini,
tengkorak 20 ribu dari orang Turki, dari orang-orang Azerbaijan, orang-orang dari Bosnia, waktu itu waktu dia menyiarkan Islam, itu kepalanya diasingkan, potongnya kepala tentara itu diasingkan dari badannya dan ditempel dengan semen, dibuat seperti menara, namanya menara tengkorak. Ya Allah, kalau begitu saya lihat Timur Leng ini darahnya masih darah Genghis Khan, Hulagu Khan, tapi dididik dengan secara Islam. Jadi walaupun dididik secara Islam, nafsu ingin berkuasanya dari nenek moyangnya itu masih bergelora. Nah, hanya itu yang kurang baik. Tapi yang paling bagus ini katanya pemimpinlah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat itu. Kalau ada rakyat menderita, rakyat yang sulit, pemimpinnya lah yang pertama seharusnya merasa lapar. Kalau ada nanti rakyatnya makmur, pemimpinlah yang seharusnya terakhir merasakan kenyang. Sesuai dengan perkataan dari Umar bin Khattab, ketika malam hari dia berkunjung ke dusun-dusun tempat yang terpencil, diperkirakan menteri-menterinya enggak sampai ke sana, dia ke sana pikul gandum. Nah, dia dengar rakyatnya yang menderita, lalu dia berikan gandum itu. Nah, lalu apa katanya? Kalau ada rakyat yang menderita, harus aku duluan yang menderita. Kalau ada rakyat di sana tuh bahagia, biarlah aku terakhir yang mendapatkan kebahagiaan. Apalagi hadis Nabi mengatakan, kullukum ra'in, semua kamu ada.